Hello, teman-teman, kembali lagi di channel Gaming Gatot Kaca. Teman-teman di sini, apakah ada yang mau roam? Kalau ada yang mau roam, kita ke Espeland. Oke, kita roam aja, teman-teman. Gak ada yang mau roam. Di situ rebutan Goodland, teman-teman. Goodland-nya rebutan, teman-teman ya. Lagi-lagi kita disuruh ban hero, teman-teman, dari konten-konten kemarin. Astaga. Memang woi, mythic disuruh ban kali, Cok. Hah? Disuruh ban gitu ya? Enggak, awal-awalnya kan biasanya bukan aku, orang lain pula gitu. Memang disuruh ban semua. Cuman posisi urutan pertama siapa yang ngeban itu selalu aku awal-awal, bukan nyawa player lain gitu kan. Apa posisi yang nomor 3 atau player nomor 2. Ini malah aku terus sih disuruh ban nih, guys. Udah, XP ya. Aku rek Gatot, teman-teman ya. Nah, Gatot kita udah membara. Aku XP. Itu ada Ayos. Harus roam. Harusnya harus XP, guys. Berarti aku apa, Cok? Jungle enggak ada dan kau. Ada aku high, aku XP. Biarin lah. Kau pick apa nanti? Lihat dulu dia pick apa lah. Kalau dia misalnya pick marksman kau ngalah. Hyper aja lah. Hyper Yuzhong Alucard jadi Alucard lah. Hylos Hyper, Bang. Hylos Hyper. Ada. Jangan lo goblok lagi, nanti gak bisa Hyper lah. Aku aja lah kalau gitu lah. Hah? Hyper Mom. Ah, udah lah. Sekali, guys. Wah, namanya, guys ya. Muhammad Imam Syafi'i. Wow, nama, guys. Nama link, guys ya. Hyper kita namanya. Wah, namanya, guys ya. Namanya nama Habib ya, nama Haji. Ya, ini beridentik dengan Haji, Habib. Iya, Kiai. Nama-nama macam ini nih. Ih. Kita bilang Kiai jadi Hyper, guys. Cok, nyoba-nyoba hero iki. Adalah goblok kali, guys. Ketemu dark system, guys. Coba-coba hero kok di ranket, guys. Kalau mau coba-coba hero itu di klasik lah, jangan di ranket. Lautan bukan sekadar rumah kita. Hai, gimana ini Aurora pula, guys. Coba-coba hero, guys. Waktunya pertunjukan. Biasanya ngeprank dia tuh. Nanti jago dia main biasanya. Karena pro player kadang ngeprank gitu, aku enggak bisa, Bang. Cuman bisa ini. Ah, enggak mungkin. Oke, untuk musuh udah jelas kita pakai build full tank aja, teman-teman ya. Di build nomor berapa? Apakah kita butuh blade armor di sini? Maxman mereka popo betul. Masih di build nomor 1, teman-teman, kita gunakan ini, teman-teman ya, build-nya ya. Kita bahas di akhir pertandingan aja nanti emblem dan build-nya. Oke, kita fokus ke arena, teman-teman. Aku mau lihat musuh-musuhnya siapa-siapa di sini. Ada Atlas, teman-teman. Atlas juga sama Athenas bisa. Karena di damage-nya, teman-teman ya. Athenas Radiant bisa. Di sini Hayabusa di counter sama Antikyras. Popul Antikyras bisa, Blade Armor bisa, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada Chang'e di counter sama Radiant Armor dan Teresa di counter sama Dominan dan juga Antikyras, teman-teman. Jadi bagi mereka ada dua, teman-teman ya. Athenas Radiant wajib pakai sekarang ini. Oke, kita langsung pakai aja build urutan pertama. Siapa beli ROM di sini, guys? Helos ya. Oh, aku XP ya. Ya. Ya enggak? Oh, halo Rom. Oke, okay, kita. Pilker gele musuh. Kita battle blast guys. Tuh. Nah, kita aku adalah seorang legenda. Itu harus kenapa beli Rom, guys? Hah? Saya harus suruh jual Rom ya. Lah, kau nih Rom apa XP? XP kau pakai apa? Lah, ganti dia XP dong. Kau Rom berarti. Aku XP, dia beli Rom, dia beli sepatu Rom. Bilangin dulu dia, bilang. Helos ROM XP, jual ROM-nya kalau mau bilang. Dia enggak mau jual ROM. Oh, iya. Itu rotasi Ami. Bukan rotasi, dia tadi nunggu aku buat nyari kepastian. Legenda tidak pernah menyerah. Lawan-lawan jangan dilanjut. Nah, gocek-gocek dulu nih, guys. Kita pakai build full tank, teman-teman ya. Cicil dulu, bisa mati tuh nanti. Maju dia, dia pasti maju. Anak gak kena pula, tadi bisa seharusnya kena. Bisa tadi mati ya. Maju kok. Ah,
kena pula guys. Gak ada pengen pula nih. Gua recall dia teman-teman. Betul, dia udah recall. Kuirnya masih ada. Wih, datang nih guys, gundal datang guys. Kecil lagi guys. Oh, dia level 4 bahaya juga teman-teman. Aku butuh pengean teman-teman. Turtle guys. Santai bro, santai. Kita Oh gitu ya dek. Oh gitu ya dek. Oh aku mau montek bisa susah sekali gitu. Gara-gara. Iya, ini dia guys. Iya. Iya, mantap guys. Siapa ini guys? Kabur tuh. Wow, cangker guys. Oh, deres. Kita belum punya radian teman-teman. Bahaya nih. Legenda tidak pernah menyerah. Kita belum punya radian teman-teman. Dominan dulu. Kenapa radian dulu untuk awal-awal Magi masih agak kurang masih belum sakit. Sesakit level 15 semua. Early game Magi masih kurang ya damage ini guys ya. Lumayan. Oh ya ini Chang'e soalnya. Chang'e poker ya. Iya. Bahaya itu. Memang sakit Chang'e itu. Ultinya juga berkelanjutan. Skill satunya burst ya. Jadi counter Chang'e ini burst dan poker. Jadi Athena's Radiant wajib. Aku adalah seorang legenda. Allah malah kepencet ulti guys. Oh malah kepencet ulti. Aduh aku tadi mau pencet ini nah guys ya. Nah konyol. Iya aku tadi mau pencet ini. Apa itu untuk target nyerang turret itu bukan nyerang minion. Malah kepencet ulti jadi montek crab. Crab kena montek. Aduh kepencet guys. Layar handphone pula lebar bener. Woi, Hylos. Ngepus anjing. Tunggu. Gue dapat dominan, guys. Soalnya kita beli apa nih, guys? Gak sering ketemu magi mereka. Oh ya, Chang'e dulu Radian ya. Radian, Blade Armor, Adik Tiras. Kenapa itu? Aku masih mau montek ke Free Fire. Iya dia gak bakal bisa ya. Kena Apex Stun. Guys untung. Untung gak dicuri musuh guys. Datang dadakan aja itu si Terry apa Terisila. Nah, mantap guys. Nah, mati guys. Tidak. Balik base dulu. Mantap. Seorang legenda. Itu yang bahaya guys ya.
Wih, mantap guys. Woi guys. Ya ampun, gua masuk turret pula, cok. Kena damage turret ini. Enggak rata guys, cuma satu yang mati. Pun. Cuma satu Chang'e yang kena. Dari sebelahnya keras guys. Dominan ya, Peter dominan. Turtle kawan, turtle kawan. Sebelum menjadi lord ini. Iya, baru udah bilang jadi lord. Baru bilang ya, baru mau bilang udah jadi lord. Pelit lu anjing. Sabar guys. Yin pelit bukan lu. Oh. Dia tadi kasih bug. Aduh. Woi, farming dulu aku nih. Otot kawan. Tulang besi. Mati. Ai. Kampret sekali guys. Wah, cantik pula guys, hampir mati dia guys. Tidak ada hasil tanpa usaha. Kabur guys. Ini bunuh. Wah, flicker coy. Iya, stun. Iya. Tenangnya hatiku. Radian, ayolah cepet. Ah, mantap udah dapat radian armor guys. Kalau kita beli blade armor guys ya. Athenas nanti saja. Radian dulu penting karena Chang'e teman-teman. Jadi build ini berpindah susunan aja teman-teman. Tapi buildnya tetap kayak tadi, cuman susunannya aja yang berbeda. Karena Chang'e udah sakit sekali untuk awal-awal ini guys. Ini bukan awal lagi, udah late game ini guys. Awas, itu dia siap konsil, hati-hati. Oh, mama cantik sekali mama. Oh, mama cantik sekali mama. Mama itu mama. Bener-bener cantik sekali warnya teman-teman ya. Cantik sekali warnya teman-teman, mantap bener ya guys ya. Ayo kita pusing. Dikit lagi coy. Tidak ada hasil tanpa usaha. Jiri lagi cowok. Awas hati-hati. Aku siap-siap montek ini. Malam ngurung dari Zilla goblok. Dari Zilla dikurung anjing. Bodoh ah. Mati kan dia gitu. Mati guys. Keras jatuh kita guys ya. Ini keras sekali tuh. Your team destroyed the turret. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Wih, jor, dari silanya ngamuk guys. Wah, hati-hati teman-teman. Kena tarik berjamaah, selesai. Main bawah top lane, woy. Hayabusa, coy. Woy, apa ini kau? Bener-bener, Hayabusa itu. Kau kena ulti nanti. Our turret has been destroyed. Legenda
tidak pernah menyerah. Mega kill. Ult is ready. Our turret is under attack. Oh, battle it all. An enemy has been slain. Tidak ada hasil tanpa usaha. Gather up the Lord. Sabar, sabar, sabar. Untung ini guys, untung ini guys. Opor sekarat deh guys. Mati kau ya. Iyo, kena efek slow. Wah, Hanabi mana ada apa? Mana ada damage mereka ya guys. Ada popol agak lumayan guys ya. Iyo, keras sekali gatot kita guys ya. Keras dan sakit guys ya. Mati juga kita. Wah. Dibantu Teris lah soalnya. Nah, Yin terlambat datang Yin. Bisa lah darah udah kesparatin ya, dia tinggal 5 bersih. Dead armor udah dapat, selanjutnya Athena shell. Kemudian terakhir anti kiras. Lihat Helos ya guys ya. Wow. Bineka Tunggal Ika. Woi, bantu woi. Woi, kau ini mulut, kau ini kuat sekali lah. Santai. Aku baru mau datang ini. Mati ya, enggak kena pula. Legenda tidak pernah menyerah. Alah. Allah, masuk turret pula, cok. Iyo, kena slow. Aduh. Iya. Iya, combo mereka, guys. Oh, Helos mengamuk guys, keras sudah sakit Helos ini. Wow, Helos guys, wih gila Helos ini guys. Ada Hanabi tepar juga Helos ini. Bahaya ya ulti, Hanabi apa? Ulti Chang'e bahaya sekali tuh. Helos darah setebal ini bisa hampir sekarat ya guys. Helos nggak pakai radian wajar. Helos nggak pakai radian teman-teman, ini pakai build apa ini guys, kombinasinya guys. Efek shell sebenarnya memulihkan HP mana apalah. Mending kau pakai Athena Saint Kiras dominan terus pasti papor ya kalau jadi roamer ya. Aduh, mata ketuk ngantuk jadi agak berhenti di tengah. Mantap guys. Selesai gitu. Mantap guys. Hayabusa. Ada Hayabusa di depan guys. Enggak bisa N lah. Bisa lah. Popol. Ada popol kayak ini. Lor bisa, kayak mereka mati soalnya. Pak Athenas yang terakhir anti kiras ya teman. Sabur guys, ya kita gocek dulu guys. Alah, damage nggak ada lah, sok GG pula. Iya. Keras bosku. Iya, keras dan bisa kabur bosku. Gila guys, mau dikeroyok bener guys ya. Keras bosku. Iya.
Iya. Waduh, Teris lagi sebelum masuk aktif. Mantap itu. Ini war yang sangat hebat guys ya. Mantap guys. Nice, Pupul udah tepar juga kehilangan anaknya guys ya. Kehilangan apa? Peliharaan. Anjingnya guys. Siapa Maniac? Aduh, tak dapat. Maniac mana ada Maniac? Mimpi lah kau ini. Kau mau Maniac bener-bener lamanya. Anjing. Woi. Mati kau. Alah hilang situ dia tuh. Minion. Ah, menang lagi sih. Iya. Ha. War hebat sekali tuh banyak. Mantap. Cuman aku ulti aja kadang meleset tuh. Iya. Ulti ku aja kadang kurang tepat teman-teman ya. Ya namanya juga manusia guys ya. Tidak luput dari kesalahan. Oke, thank you teman-teman. Ini adalah build ya teman-teman ya. Oke. Kita kembali dulu ke lobby build tadi teman-teman. Tunggu. Nah, ini dia. Nah, teman-teman. Jadi tadi ini kita bahas emblem dulu, teman-teman. Nah, untuk emblem yang pertama itu di sini emblem jenisnya adalah custom tank emblem, teman-teman. Yang pertama Famous, yang kedua Tenacity, yang ketiga Brave Smith. Untuk battle spell kita gunakan Vengeance. Nah, untuk sepatu warrior boots yang udah kita blast dengan pasif Anchor, biar dia bisa memperkuat rekan tim, teman-teman. Kalau misalnya lagi war kayak tadi emang bener-bener cocok ya pasif Anchor, teman-teman. Oke, ada juga emblem yang bisa menguatkan rekan tim juga, cuman nggak kita pakai. Ya, ini dia namanya, Focusing Mark, tapi nggak kita pakai. Karena bagi aku sepatu aja udah cukup. Yang terpenting adalah ini Brave Smith, teman-teman. Karena kita nggak pakai build anti apa yang memberikan HP regen seperti hybrid life steal seperti konsentrat, nggak kita pakai. Kita pakai full tank masalahnya. Oke, untuk sepatu tadi Warrior Boots udah kita blast dengan passive encore. Yang pertama build-nya itu Dominant Edge, yang kedua tadi kita tukar posisi Athena sama Radiant, teman-teman ya, dibalikin. Ya nanti kalian balik-balikin aja. Karena tadi pertama-pertama kita ketemu Chang'e. Chang'e sering sekali mau eliminasi kita ya, teman-teman ya. Jadi urutannya build yang pertama itu Dominant, build yang kedua Radiant Armor, ketiga Blade Armor, keempat baru Athena, teman-teman. Dan yang terakhir anti kiras. Untuk cadangan ada Immortal dan Twilight. Nah, buat kalian yang mau bertanya apa-apa aja bang kunikan build-nya, pasifnya apa aja, kalian tinggal tekan aja item-item yang ada di sini nih. Item build tadi ya. Ditekan tuh bakal muncul, dibacain ya. Ditekan, pokoknya ditekan semuanya tuh muncul. Nah, kunikan Blade Armor apa, Radiant Armor apa. Bisa dibaca semuanya guys. Nah, emblem juga sama, ditekan-tekan kayak gini tuh, muncul keterangannya. Oke, teman-teman, sekian dan kita mau pamit dulu. Jangan lupa di-subscribe. User Gatot Kaca wajib kumpul dan subscribe channel ini. Oke, thank you. Bye-bye.